Doa pagi, berikanlah rahmat kesehatan, pemulihan, dan pertolongan bagi kami, serta kelancaran rezeki. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, segala puji syukur kepada-Mu kami naikkan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami dan keluarga kami untuk bangun dan menjalani hari ini. Ya Yesus, di dalam setiap keadaan yang sedang kami alami, Engkau selalu setia menyertai kami. Apapun hal yang kami keluh kesahkan, telingamu selalu mendengarkan dengan sabar. Tuhan Yesus, di setiap musim kehidupan kami, mungkin ada banyak rintangan dan cobaan, angin yang besar, jalan yang terjal, dan batu kerikil yang menghalangi. Tetapi di dalam segala keadaan itu, Engkau selalu menyertai dan menjagai kami. Pada saat ini, ya Tuhan Yesus, ada banyak hal yang sedang kami alami. Engkau yang paling tahu dan paling mengerti segala persoalan dan pergumulan hidup kami saat ini. Kami mohon, ya Yesus, bagi kami yang saat ini sedang menderita sakit, tunjukkanlah belas kasih-Mu bagi kami yang sedang sakit. Kami percaya Engkau akan menjamah dan menyembuhkan kami secara sempurna. Begitu juga bagi orang-orang di sekitar kami yang saat ini sangat mengharapkan penyembuhan dari-Mu. Bagi kami yang saat ini sedang dilanda berbagai masalah, ya Yesus, Engkaulah sumber segala jalan keluar. Bukakanlah pintu-pintu yang tidak terlihat oleh pandangan kami, sehingga semua masalah-masalah kami memperoleh jalan keluar terbaik dan dapat terselesaikan dengan baik seturut kehendak-Mu. Bagi kami yang sedang membutuhkan pertolongan dalam setiap pergumulan, Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya tempat kami bernaung dan tempat kami meminta pertolongan. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami semua, memberi kekuatan, penghiburan, dan pemulihan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, sebesar apapun masalah kami, dengan penuh iman, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sertailah langkah kami sepanjang hari ini. Bungkuslah kami sekeluarga dengan darah-Mu yang maha kudus, agar kami terlindung dari segala mara bahaya, sakit penyakit, kematian mendadak, dan segala bentuk kemalangan. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami hari ini, agar beroleh keberhasilan. Berikanlah kami kemudahan dalam mencari nafkah, dan berikanlah kelancaran rezeki bagi kami hari ini. Cukupkanlah segala kebutuhan kami dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa-doa ini. Kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami apabila permohonan kami ini seturut kehendak-Mu dan sesuai rencana-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia,
kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.